Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dan Tomel. Di video kali ini saya akan menuju ke atas puncak gunung untuk panen jahe. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Daripada menunggu waktu lama, yuk langsung saja kita menuju ke lokasi tempat di mana jahenya berada. Untuk menuju ke puncaknya harus melewati jalan setapak, teman-teman. Jalannya penuh bebatuan. Harus ekstra hati-hati ini. Ada pohon sawitnya itu. Ini rumput gajah, pakan kambing, sapi. Pohon sawit. Banyak minta ampun, teman-teman. Soalnya ini terlalu tinggi. Untuk menuju ke puncaknya perlu waktu setengah jam lagi ini. Banyak rumputan. Karena mayoritas penduduk di sini ini banyak yang menjadi peternak.
Jadi kebanyakan lahannya ditanamin rumput seperti ini. Sangat licin teman-teman, harus ekstra hati-hati. Capek, istirahat dulu. Baru nanti kita jalan lagi. Ntar lagi nyampe ini, teman-teman. Yuk, let's go, kita lanjut lagi. Tetap semangat. Eh? Taruni nek engko nusul. Nek tuyi nek suraten. Oleh. Hah? Suwe ora munggah kok kesel. Iya. Ijab lah aku munggah yang kasih ngarit karo karo jedul kae. Bu enang bu ora isine iki engko. Engko gak apa ngono nilek ali ngenyangi. Eh? Wite. Lah iya. Hah? Mbah, abene. Iya. Ketemu tetangga teman-teman lagi cari rumput buat makan kambing. Ntar lagi nyampe kita. Banyak pohon sawitnya di sini. Ini ntar kalau buah. Bawa buahnya ke bawah susah banget sawit-sawit ini. Sawit kan kebanyakan banyak-banyak durinya itu kan.
sawit. Lama enggak dirawat ini. Ini pohon durian. Ganda. Banyak nyamuk. Sampailah kita ke lahannya, teman-teman. Awas teman-teman, harus hati-hati. Licin teman-teman sendalnya. Mungkin di atas. Tujuannya Thank you.
Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.